apaan, Pak? Bentar, Om. Ada apa, Pak? Gudang beras kamu, Pari. Iya. Gudang beras saya kenapa? Terbakar. Gudang beras saya kebakar. Iya, terbakar. Saya harus ke gudang sekarang. Tunggu, Pari. Gimana dengan pernikahan kamu? Gudang saya penting juga, Om. Sini, menemani Arisan. Sama kita-kita Ma? Lagi, ya. Ma? Sebentar aja, ya. Ada apa, ya? Coba tanya ke Tania. Fahri sudah sampai di mana? Kasihan itu papa mulunya udah kelamaan nunggu. Ya udah sebentar ya. Saya cek dulu ya. Ya. Coba deh. Fahri. Aku yakin sekali. Dia gak akan datang ke sini. Dia pasti lebih mementingkan gudang berasnya. Lu ke sana. Bawa dia ke gue. Palingan juga ingkar janji. Gak mungkin, Mas Fahri gak mungkin kayak gitu. Aduh, kamu tuh ya, udah ditutupin sama yang namanya cinta. Cinta itu bikin orang jadi buta. Ibu kasih tahu sama kamu, orang itu bisa berubah kapanpun. Dalam hitungan detik juga bisa berubah orang. Barusan ada yang datang, kasih tahu kalau gudangnya Fahri itu terbakar. Masya Allah, Mas Fahri. Kasihan Mas Fahri, aku harus ke gudang. Tanya! Memang harus ada drama kecil supaya jantungmu kumat. Mudah-mudahan saja, akhirnya kamu mati sebelum kamu mewariskan kekayaanmu ke Tani. Mbak, kenapa Mas Riko? Nggak tahu, tiba-tiba jatuh. Tolongin bawa ke rumah sakit ya. Bakaran! 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 Mas Fahri! Mas Fahri nya nggak ada, Mbak. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dia ada di dalam. Aku harus cari Mas Fahri. Mbak, Mbak, jangan cepat, Mbak. Mbak, apinya gede, Mbak. Jangan cepat, Mbak. Bahaya, Mbak. Ayo. Cepat kejar, kejar, Mbak. Fahri. Fahri tempat yang aman, Tania. Ayo ikut aku. Ayo, Tania.
Ayo Tania. Serius, Pak. Semakin membesarnya aku, Pak. Ayo, Tania. Dokter, iya? Gimana keadaan suami saya? Alhamdulillah, keadaan jantung Pak Andiko sudah mulai berdetak kembali. Oh, alhamdulillah, Dok. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Wah, kurang ajar. Masih aja dia hidup. Aku harus cari cara supaya Andiko pergi dari sini. Serum ini akan melemahkan seluruh saraf-saraf tulang belakang dan juga fungsi otaknya. Dia bisa segar lagi, tapi akan sulit buat berdiri. Dan dia akan mudah untuk dikendalikan. Ya udah, kamu udah boleh pergi. Aku udah lama sekali mencintai kamu, Fahri. Makanya aku gak rela kamu nikah sama Tania. Mulai saat ini, hidupmu ada di tanganku, Fahri. Mas Fahri! Mas! Astagfirullahaladzim, kenapa dikunci? Mas Fahri mana? Katanya dari rumah ini. Fahri udah pergi dari sini. Kamu jangan macam-macam ya sama aku. Tania, tenang ya. Aku kesini untuk nyampein sesuatu sama kamu. Dia nyuruh aku nikahin kamu. Gak mungkin. Mas Fahri gak mungkin setega itu sama aku. Gak. Terserah. Yang penting, Fahri udah jual kamu ke aku. Kamu jangan macam-macam. Katanya aku bisa nikahin Tania kapan aja. Tapi kok ibu berubah pikiran sih? Ya itu karena kita belum ada kesepakatan. Maksud ibu kesepakatan apa? Loh. Masa kamu yang enak, saya nggak enak sih? Di mana-mana, kamu kasih dulu tuh sertifikat rumah kamu sama uang kamu. Baru Tania saya kasih ke kamu. Bu. Aku bakal kasih ibu sertifikat rumah dan tanah. Dan uang ibu mau berapa, tinggal bilang aja sama aku. Ya iyalah, di mana-mana ada uang, ada barang. Ya kan? Kamu kasih saya sertifikat rumah sama uang, saya kasih kamu Tania. Kelar kan? Kamu percaya atau enggak? Fahri udah jual kamu ke aku. Eh, kamu mau kemana? Lepasin, aku mau jadi Mas Fahri, aku mau ngomong sama Mas Fahri. Enggak! Lepasin, atau aku teriak. Oke, silakan kamu pergi dari sini. Ya Allah, Mas. Mas Fahri. Fahri, Tania. Kak, Mas Fahri gak apa-apa kan? Kamu kemana aja? Calon suami kamu celaka, kamu gak ada. Aku udah ke gudang, tapi Mas Fahri gak ada. Mas, kamu gak apa-apa kan? Kak, tolong kasih tau aku, please. Capek aku jelasinnya. Aku mau tahu keadaan Mas Fahri sekarang. Yang penting Mas Fahri udah selamat sekarang. Kar, aku mau bicara sama Mas Fahri berdua tentang Mas Rafli. Tolong tinggalkan aku berdua. Rafli? Jadi Rafli udah cerita semuanya sama kamu? Jadi tentang itu benar. Kamu tahu tentang itu? Apa?
apa sih yang gak aku tahu tentang apa yang dilakuin Mas Fahri? Benar. Karena Mas Fahri punya utang banyak. Makanya dia menjual aku ke Mas Rafli. Iya. Iya. Dia mau jual kamu sama Mas Rafli. Boleh aku dengar langsung dari mulut Mas Fahri? Silakan, silakan aja. Mas Fahri, sekarang juga kamu ngomong sama dia, biar dia puas. Mas, apa benar Mas? Kamu yang utang banyak dan menjual aku ke Mas Rafli. Iya. Aku jual kamu demi hutang-hutang aku. Udah Tania, itu nasib kamu. Udahlah, terima aja. Tunggu Tania, satu hal lagi yang harus kamu ketahui. Aku dan Mas Fahri minggu ini akan menikah.